Sedekah itu mudah. Mudah. Sangat mudah. Tapi dengan sedekah, Allah lebih akan memudahkan jalanmu. Kalau datang ke masjid, niatkan dari rumah, ya Allah bismillah tawakkal tu Allah. Siapin masjid. Ya Allah, saya sedekah pahalanya untuk emak bapak saya yang sudah wafat meninggalkan saya. Besok datang lagi, ya Allah, saya sedekah ini untuk datuk nenek moyang saya. Ya Allah, saya sedekah ini untuk kaum muslimin. Besok, ya Allah, saya sedekah untuk saya dengan keluarga saya. Mudahkan jalan saya, ya Allah. Gampangkan urusan saya. Dari mana saya mengambil hikmah itu? Saya terus terang dengan istri. Kalau saya ditanya dengan tetangga, Pak Yai Zen itu kerjaannya apa? Kerjaan saya tidur. Tanya sama istri. Kerjaan saya tidur. Tapi di saat tidur itu saya berpikir, ya Allah, bagaimana saya mendapatkan rezeki yang halal yang saya bisa infakkan ke jalan Allah. Teman-teman kaget. Tapi mungkin yang gak suka sama saya pasti ngomong gini, Ustaz Zen sih enak, dia bisnis tuyul. Bisnis saya sama Allah, Pak. Saya sangat bangga kepada istri saya. Setiap ketemu siapapun, selagi memang di dompetnya masih ada. Bukan saya puji istri saya di hadapan jamaah, tapi itu pelajaran untuk saya. Dia selalu menyiapkan untuk orang lain. Dan atas izin Allah, saya gak pernah kekurangan uang. Walaupun itu sedikit. Tapi bukan itu, manfaat. Ada yang datang kepada saya, Bah, berikan saya doa. Karena dia orang Madura, berikan saya doa biar kaya. Baik, tulis, Cong. Tulis ya. Tulis apa? Tulis. Nanti disimpan di mana? Jangan disimpan. Tulis dulu. Ain. Lam. Qaf. Ha. Bacanya apa? Alaqah. Kerjo. Nek jare wong Jawa kerjo. Doa sugih lho, Pak. Ain, lam, qaf, ha. Alaqah. Kerja. Bahasa Madura itu, Pak. Alaqah. Kerja. Wong enggak kerja yang mboten dapat, Pak. Tapi saya tenang, kerja saya bukan seperti orang lain. Kerja saya apa? Ketika orang lain tertidur, saya sujud kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya pekerjaan seperti orang lain, tapi mudahkan jalan saya untuk memberikan kemudahan bagi orang lain. Allah mudahkan. Setiap saya kemana-mana dimudahkan oleh Allah.